dah sampai. Sejuk. The temperature is like... Jutaan terima kasih kepada Ministry of Tourism, Republic of Indonesia. Salam personal Indonesia, wonderful Indonesia. Good morning. Morning. So hari ni Zaf berada di KLIA2, dah tunggu nak check-in. Hey girls. Hi. So sebentar lagi kita akan pergi check-in untuk kita pergi ke mana? Toba. Lake Toba, Indonesia, Medan. So, let's go. Hai, kamu daripada mana? Ayui, daripada Ipoh. Am, Amirul, panggil Am je. Asal daripada Kelang. Hey. Dari Lai. Saya Leika dari Johor. Hai, Kai daripada Sarawak. Hai, saya Waisa dari Kota Damansara. Ya, hari ni nak pergi Medan. Bagi same time kena upload juga video silang ni. Kita akan bertolak pukul 10.40. Let's go. Boarding. Hey, yo. One hour later. So yeah, kita dah hampir sampai tadi. Tiba-tiba ada announcement diorang patah balik sebab tak boleh nak naik kendaraan. Jadi nak tidur. Yeay, kita dah sampai dekat Kerai. Dah berpuluh kali naik flight pergi Sarawak, pergi Kuching, pergi Sabah. Tiba-tiba pergi Selangit, tiba-tiba kena patah balik. Cuaca kat sana tidak mengizinkan. And now we found out that the flight was delayed until 5 PM. So sekarang kita orang nak pergi jalan-jalan, explore Kerai. Jalan-jalan cari makan. Cik makan. One eternity later. Kita sudah sampai. Sejuk lah. Sejuk gila. Kita dah sampai. Sejuk. The temperature is like 21. Ada yang lebih bagus tadi. Mencari barang-barang untuk masak. Sekarang kita nak beli ikan teri. So, ini adalah ikan teri. Ikan teri ni adalah anak ikan bilis. So, ikan teri ni adalah ikan yang paling mahal dekat sini. 1 kilo dalam RM120,000, which is equivalent to RM40. Tapi dia memang sedap gila bila kita buat dengan sambal dan kacang. Yang ni high grade sikit. Dia pada putih tu lagi high quality. Jam. Setelah sekian lama tak pernah pergi pasar, hari ni pun masuk pasar. Hai. Okay, kejap lagi kita nak beli martabak bangkar. So martabak bangkar tu actually abang balik kalau kat Malaysia. Biasanya dekat Indo ni dia lagi besar and lagi lembut. So memang super yummy. Oh, si bila dua orang ni ada, kalau tak mampus aku. Ni betul-betul buat macam rumah sendiri. Kita ada kacang, kita ada kopi, kita ada environment yang sejuk dan kita tak ada internet. Apa lagi kau nak? Tak habis puan mah. Jutaan terima kasih kepada Ministry of Tourism, Republic of Indonesia. Salam personal Indonesia, wonderful Indonesia. Good morning. So, morning. Morning. So, hari ni kita nak pergi breakfast dulu. Kemudian kita ada culinary experience. Kita akan masak juadah tempatan. Dan kemudian, selepas kita makan tengah hari, kita akan pergi rafting. Aku takut kan ni. Kan kita golek masuk dalam sungai lah kan. Mampu. Dah macam dugong lah. Kaki perut. Kita kena masak ke tu? Good morning.
So aku expect kan kita masak kat indoor ke apa kan. Sekali dia buat kat luar, dia outdoor. So like literally kita orang akan masak kat luar ni. Ikan teri, lauk ikan teri. Ikan teri yaki ya. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Morning. Morning. This is like putu perak. The one we have is whiter. It's like putu perak. Come and see this. Right? But ours is whiter. Oh yeah? No, this is very edgy. Gula merah. Gula perak. Caught in the act. Breakfast lo. Ya, sultan ya. Okay. So kita nak pergi memasak. Ayo. Alright Tasha, so kita kena ambil apa lo? Cili, cili merah. Hijau. Masak sambil pakai cuma cili. So hari ini kita akan masak ikan teri Medan. Walaupun kami milenial, kami tahu masak. Kau tengok, dah start masak tadi, baru nak pakai apron. Inilah chef kita hari ini. Dia ada sininya. Ya, Bu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak gila cili-cili dia saja. Itu dia kerja aku, Fadil. Iya, apabila goreng ikan teri di luar, anginnya kuat, jadi kena ada penghadang. Ada sikit. Eh, apa nama ikan ni? Nama ikan untuk kumpulan kita ialah ikan terimalah cintaku dari Malaysia. Weh, propa weh, dah siap lagi. Dengar. Nak dengar waktunya. Ya, sekarang waktunya udah habis. Tuan masak lagi. Ya, wah. Ikan teri kami udah jadi nih. Biasanya lebih cantik ini lah. Okey, dah siap. Udah siap. Ini ikan. Terimalah cinta kami. Dari Malaysia. Ada lagi. Ikan terimalah cintaku dari Malaysia. Malaysia. Mana? Sorry, maaf. Like, maybe awak sama-sama. Kasih, kita pergi crispy. Okay. I think salt could have been checked. Ini jadi nampak. Kenapa salt pada kaku semua pada friendly to the palate. No comment ya. Bukan takut. No comment, no comment, no comment. But it's good. Kalau makan nasi, then you don't need kicap, right? Yeah. Comment. This is nice. Terimalah dari kami. Terimalah dari kami. So sekarang kita dekat. Kita nak pergi rafting lah tentang cerita kan. So let's go. Yeah, let's go. Actually aku takut sebenarnya. Aku tak pernah rafting kan. So macam kepada semua director yang aku pernah maki ambun, aku minta maaf.
apa perasaan tadi? Apa perasaan anda? Excited. Rasa excited dan rasa nervous sebab pertama kali buat benda ni. Walaupun step pendek tapi kita tengok cabar ke tak cabar. Yeah. Yui, yeah. Apa perasaan kau? Saya rasa sangat excited. Okay. Kita tengoklah kejap lagi macam mana. Dekat atas tu excited lagi ke tak? Macam. Alright. Bye. Oh, bapa. Pangsen aku kat sini, aku jerit dia. Abang ni pak pergi dia. Oh, singkat. David Wan. Wah, kacanya sudah habis. Dir, hai. Apa yang kau buat? Kau jangan tinggalkan kami. Hei, ni laju-laju ni Pak Yuri. Aman kau. Hai, kaki dah habis. Go, madam, go, madam. Dah, Yong, dah, Yong. Who's your daddy now? Who's your daddy now? Who's your daddy every month? What you got, baby? Dekat sini boleh lah, Timah kan? Di atas tadi, bom jerit-jerit. Crafting berirama ke apa ni? Puan, puan, puan. Kuih, kuih. Kita pun ada dugong lah. Aku tak boleh. Kata Ikut si Ezeng. Dua pendek. Dia berjalan lagi. Tak perlu tak pula yang kira. Wow. Wah, wow, Marisa lebih-lebih weh. Aku tak lebih pun. Okay. Nak kan? Nak je. Ah, I nak juga belakang macam tu. Ai. Jadi rasa ni juga ke? Aku video. Aku video. Wah, wah, wah. Terima kasih, bang. Terima kasih daun keladi pokok teratai. One eternity later. Apa review kau terhadap aktiviti rafting kita tadi? So far so good. Memang bapak amazing gila lah. Orang-orang yang tak reti nak rafting rasanya boleh datang sini kot. Cuba try kat sini. Orang punya facility memang best. Semua memang best, memang terbaik. Sebab abang-abang dia pun sporting kan? Memang sporting habis, yeah. Okay, ini first time rafting dekat dekat Danau Lempuan ni. So first experience tu memang best gila lah. Sebab walaupun tak kena berenang kan, tapi dengan bantuan mas-mas yang bawa kita rafting ni, sangat-sangat membantu. Dan air dia sejuk gila dan kita menggigil-gigil gila. Okay, so here's my review about the rafting activities just now. Oh my god, best gila sial. Aku sebenarnya cuak sebelum naik buat pelampung ni dia. Sebab aku tak pernah ambil aktiviti-aktiviti yang almost extreme macam tu.
aku paling bos, paling bodoh pun mandi apa, mandi tepi pantai je. Api tadi memang best gila. Perasaan cuak tu hilang sebab kita orang gelak dia sepanjang perjalanan tu kan. Sebab abang yang bawa tu pun memang sporting gila kan. Oh, untuk orang-orang yang tak reti rafting macam aku kan, memang perlu lah, perlu pergi test benda ni. Sebab kita orang tak dayung pun tadi tu, sebab kita abang tu memang lead the whole way. Semua apa, semua halangan-halangan semua dia yang tolong guide kita orang kan. So memang best gila. Boleh lah kita cuba apa, dayung sikit kan. Tapi tak ada function pun. The whole time memang aku rasa macam aku ni tak, aku macam tak ada function ni. Aku record video je kan. So thank you very much. Nanti let's go. We are racing with the mau gak? Oh, sejuk 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 lah. Sunrise. Jam. 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 Okay. Sedap kali. Iya, kita tidur di sini malam ini. Si borong-borong. Ini ada di sana tuh. Ada. Di. Di. Iya. Walawe. Woi. Bye guys. Terbaik. Tak perlu kipas eh, lihat sejuk orang. Oh, tolong pindah. Ini dia orang cepat hidup. Wah. Makan-makan. Makan-makan. Baru menang anugerah? Baru menang anugerah pelakon wanita. Jutaan terima kasih kepada Ministry of Tourism, Republic of Indonesia. Salam personal Indonesia, wonderful Indonesia. So, Natasha, how was your sleep? Good, so far so good. So far so good. Marita, how was your sleep? I had a good sleep. Cuma gigil aja. Yeah. How was your sleep? Ooh, enak. Keren. Cuma kamu aja yang gak punya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi ini sesuai dengan jadwal kita, kita akan melakukan cooking class. Menu yang simple tapi enak itu adalah nasi goreng andaliman. Ya, jadi mau masak nasi goreng ini tidak boleh lama. Bawang. Cantik. Ini kasih sekawin lagi. Oke, luar biasa. Nah, kurang banyak-banyak. Panasin, jangan terlalu banyak ya, nanti ini small portion ya untuk perempuan ya, untuk is it so you know how to make bawang now. Okay, I give you another more. Ah, this is free tip for orang juga. Yeay, sudah siap. Alright, so kita dah siap. Nasi goreng andaliman. Nasi goreng andaliman. Tanya kerana budaya membuat nasi goreng. Ya, we did it. Nasi goreng andaliman ni sekali. Juara satu adalah yang di tengah. Oke, selamat ya. Ya, sudah. Fix smile. Ada yang kebal. Jangan kau. Ini mana yang galak? Jangan aja. Mau juga. So, mana kita lepas ni? Pergi nanas. Pergi nanas pula? Oh, ni ya, grup menang ni. Kita udah di ladang nanas. Apa namanya? Onandung. Ya. Seperti yang sudah Pak Andi juga sering kasih. Yang pegang kebetulan Ibu Desi regional 1. Iya. Saya akan koordinasi juga dengan Bu Desi
untuk yang domestik. Manis gila, woy. Gak cuma yang wisatawan. Nenas. Kita nak tengok nenas dekat sini asli ke tak asli. Itu udah nggak kelihatan, mati sendiri, mati sendiri. Hanya tumbuh-tumbuhan aja yang dibersih. Ini cara ngambil. Ini udah matang, ini manis. Karena nanas yang paling enak. Ini agak kecil apa nya suaranya. Coba baik. Saya satu ya. Kesian dia. Fresh baru dipotong, papa. Fresh baru dipotong. Ayo kita rasa. Oh, jatuh. Kurang besar tadi apanya. Gini. Ya Allah. Enak banget. Manis, Pak. Manis ya. Ada obatnya bilang. Coba. Sini. Manis. Oh, siapa nih? Baru menang anugerah. Baru menang anugerah pelaku wanita. Pelaku wanita terbaik. Pelakon tak laku. Nah, di sini dengan di ujung ini beda. Satu. Kita makan berdua. Jadi kalau orang kan jarang bisa habis satu buah ini. Dia ke bawah kan. Tapi kalau sekarang ini gini. Nanti kita sudah. Duh, mati. Ini kita pula dua juga ya. Apa dia rasa? Gak ada obatnya. Gak ada obatnya. Apa nih? Ini ialah nanas. Kami dapat. Macam kat sana tak ada nanas. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk honasnya. 1 hour later. Selesai solat Jumaat, kita orang pergi ke mana ni? Pizza Andaliman. Pizza Andaliman. Pizza. Ya, sudah. Tuan. Ayo kita coba jus andaliman. Sudah 3 hari makan benda yang sama. Minum pula. Wow. Jangan bagi reaction. Sedap. Sedap. Dia ada rasa min. Oh. Tapi dia tak adalah. Tak sedap ni. Eh. Dia bawa kena dengan lidah. Eh. So yeah, despite dah 3 hari dekat Indonesia memerlukan inhaler, dia orang ni jugalah yang tolong teman kau pergi beli inhaler. Thank you guys. Thank you. Nindi, thank you Nindi. Sama-sama, tak apa. Thank you, girl. Ooh. Kakinya ke foto. Makan. Okay, guys. So, kita sekarang Zaf berada di rumah makan Muslim Marina di mana? Dekat Parapat. Parapat. So, kita orang tengah makan lauk Minang. With the gang. Hi, guys, girls. So, memang sedap gila awak ini. Kena pula kulit. Masak Minang tu. Minang kan? Puan? Masuk. Sebelum kita check in, kita pergi ronda-ronda dekat Ocean Town. Kita pergi tengok souvenir. Kan berapa? Okay, sekarang kita berada di Hotel Niagara. Untuk 2 malam ya kita tidur di sini. Marai beb tak deliver. 19. 619. Let's go. Wow. Kalau mencuri hatinya hukumnya apa? Yeah.
Jutaan terima kasih kepada Ministry of Tourism, Republic of Indonesia. Salam personal Indonesia, wonderful Indonesia. Good morning. So, hari ini kita nak pergi breakfast dulu. Breakfast, breakfast. Hari ini kita makan nasi goreng tapi yang bukan andalannya. Good morning. 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 Hari ini kita ke mana? Bangun di Ireland. Alright. Sekarang kita dah tiba di Samosir Island. Let's go. Hutasialagan. Let's go. Lagi-lagi. Oh. Handsome banget. Horas. 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 Benarkah orang Batak makan orang kanibal? Nanti bapak ibu tahu latar belakangnya. Orang Batak percaya banyak anak banyak rezeki. Tapi sekarang tidak berani orang Batak bilang begitu. Sekarang banyak anak banyak stresnya katanya. Kalau mencuri hatinya hukumnya apa? Iya. Yeah. Let's go. Hari mereka tidak pakai bahasa mantra. Tongkat ini namanya tunggal pananuan. Orang, orang. Jadi sudah tahu kenapa dibilang orang Batak makan orang, ya? This is a really a good cultural experience sebenarnya sebab dekat sini dia diterangkan culture Batak tau. Alamak, kau ni semak lah. Dan dekat sini literally dia orang tunjuk apa yang berlaku kat dalam filem Dukun tau. Dalam filem Dukun ada banyak reference tentang culture Batak ni. Even eksekusi, cara dia orang check sama ada orang tu apa kebal ataupun tidak. So memang literally apa yang berlaku kat dalam filem Dukun, memang dia orang kaji betul-betul, dia orang ambil reference tepat daripada sini. So aku tengok tadi, uish, ini macam cerita Dukun sebiji lah. So memang terbaik lah. Kau tengok cerita Dukun tak? Tengok! Tengok! Tak ingat, tak rasa macam sama ke tadi di sini tu, kan? Mango jam, mango chutney, something like that. We try to look... Bagi jalan aja ni. Kalau ongkos saya ke Eropah selalu... Tak nampak. Jadi seperti inilah. Sebab aku lagi prefer ni daripada semalam. Mana yang sedap ni ke semalam? Satu sama kan? Entah. Terima kasih, terima kasih, Bu. Banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Wow. Wow. Are you ready? Alright, let's go.
Jutaan terima kasih kepada Ministry of Tourism, Republic of Indonesia. Salam personal Indonesia, wonderful Indonesia. Alright, kita dah nak balik. Kita baru dia check out. Ooh, ada apa ni? Wow, ada hadiah untuk semua orang. Huyo. Itulah apa tu? This is from us to you. Hope you enjoy our small view, same as you enjoy. Mari nama kita. Wow. Hey girls. Hi. Hi. Kita buat apa ni? Kita nak mau balik. Fort Bar. So apa pandangan korang tentang trip ni? Best gila. Kita mau ke Roti Ganda. Roti yang paling legend di Siantar. Mau satu? Terima kasih, Mindy. Dua macam kopi biasa lah. Jom. Dia punya kayu manis gila. Lembut, rotinya lembut. Dia macam baik lah. Kalau korang datang ke Ciata, wajib cuba roti ganda. Wajib datang ini. Oh. Mirul nak belanja aiskrim. Thank you. Aku dah macam budak-budak ni. Yeay. Mahal sangat lah. Itu gula. Gula merah. Ada lagi tak tempat? Kita minum. But it's not addictive lah. Malaysia ni lagi addictive. Sambal belacan di rumah. Ini ya? Dingin. Guring. Zati. Mindi. Ayo. Iya, sudah mau pulang. Part of the journey is the end. Oh. Kal.